Jadi kayak gini, stok sana jadi. Lari. Kalau enggak ada bilang wanun sik di Bekeno. Ya kamu kok, coba lihat dulu wanun di stok. Di mana di stok? Jadi ini mau pulang. Itu balik dengan cuci ya, masih kamu salah kan? Bisa kami lapor deh. Kita salam serta itu deh. Kalau ada mobil pengen apa kok? Kamu itu deh. Sedang di sini orang kerengkerung tau. Masih deh, balik 50 dulu. Kita minta hidayah dulu, biar 50. Kita kayak kata mampu sih, jen marker ya, kalau jangan kok deh, begitu alasanmu. Balik nih orang di sini, anu. Kalau putar balik baru anu, tarik muncul. Begitu deh, kita sudah lama begitu kalau begini. Balik nih bikin anu, tiap hari gitu. Begitu bertanya deh. Kau jangan punya PMP itu. Tunggu, tidak datang nih deh. Ini kalau ada panjang sakit, anu sih. Tunggu kok, biar tidak datang, biar datang putih tadi. Kalau misalnya mau deh, tak pernah gitu deh. Dari masalah itu. Kalau misalnya mau deh. Karena sama-sama jangan keru-keru, mau kami minta klarifikasi, tapi gimana itu duduk perkara? Ah, begini masalahnya, menawar, iya, saya kasih 400. Iya, itu berupa macam barang apa itu? Ini pelet, ini. Ya, jelas ada pelet tuh, ada barang. Ada. Sudah minta cek? Sudah. Oh iya, sudah minta cek. Ya, itu kasih 400, dia menawar 300. Oh, dikasih 400, menawar 300. 300. Terus begitu bilang, saya kasih 3,5 lagi, bilang yeah. Terus begitu bilang dari uang buka 300 lagi. 300 ya. Tersian bilang apa? Ilmi. Terus begitu bilang, tunggu dulu kak, mau dulu tanya dulu buku ini, temanku. Oh berarti dia menawar tapi tidak mau keluar. Ada wanya di dompetnya. Oh. Karena ada wanya itu dompetnya, minta panjangnya dompetnya 20.000. Oh. Ada banyak wanya di dalam dompetnya. Karena kan ceritanya Dilmi sudah ditawar nih. Dilmi. Iya, ditawar, misalnya ditawar. Sudah. Nah, mau kau pulang. Alasannya mau pulang itu kan dia. Pulang. Kalau memang mau kau pulang, titik kau panjar. Iya, titik panjar 20.000. Begitu kan tahu di warung kan? Sudah, iya. Sudah. Berarti tahu. Ini ada sundal dia yang ada sundal lah. Jadi sudah ajar mantan itu nah, ada. Kita. Bahwa itu orang masih ini mau lepas lagi pagi lagi. Jadi untuk netizen itu tuh lain kali juga dia ya, kunci. Kalau mau komen itu tuh lihat dulu dulu perkaranya apa. Masalahnya saya tidak tahu itu ada temannya sinyal pegang HP deh. Iya, oh begitu. Jadi ya, temannya lagi kalau baru postingnya ada juga postingan salah-salah. Salah-salah. Jadi lagi bela kak. Kalau anu tuh kebayar nih. Tujuh, oh temannya. Temannya ya. Yang mereka itu. Mereka itu. Kurang ajar banget. Mereka itu kalau ada kan tahu 300 bayar nih kalau ada di dompetmu. Karena Dilmi itu temannya itu rekam suara. Sudah minum cek barang. Sudah. Apa? Sudah. Kita lalu mana uang mana. Jadi ini klarifikasi tadi ini. Iya itu.